For everyone, apa kabar teman-teman semuanya? Kiranya semua dalam keadaan sehat-sehat ya guys. Di video kali ini saya mau sharing untuk teman-teman, karena ada beberapa teman-teman yang nanyain, baik di DM IG maupun WhatsApp maupun komen di YouTube, tentang spek bore up-nya si babi ini, R15 Fitri, yang videonya baru saya upload 3 hari lalu, yang setelah upgrade spek tembus 31 HP guys, 31 horsepower, hampirlah 31 karena sekitar 30,72, dikit lagi lah ya guys, 0,28 ya, berarti kurangnya. Jadi ada teman-teman yang nanyain tuh gimana bisa tembus 31 HP. Ada juga yang nanyain berapa harga bore up-nya semua. Terus ada juga yang nanyain speknya apa aja. Nah, jadi di sini sambil riding di tengah bolong. Tengah bolong. Soalnya sekarang udah mulai musim hujan, guys. Kalau udah mau sore hujan, 2 hari ini hujan. Nah, jadi untuk kita mulai dari spek bore up-nya dulu lah ya. Jadi kan si babi ini ya, 15 Fitri saya ini, saya bore up-nya itu 3 tahap, guys. Jadi mengalami proses 3 tahap, ya maklumlah. Budget terbatas guys. Jadi saya juga ya rekomendasiin ke teman-teman, kalau mau bore up bertahap-bertahap aja. Positifnya yang kedua adalah kita jadi bisa nikmatin prosesnya, karena tiap upgrade spek itu pasti peningkatan powernya berbeda-berbeda gitu guys. Asik sih jadi. Nah, jadi teman-teman nonton video ini jangan di skip, karena saya mau ceritain stepnya lengkap nih, kupas resep detailnya lengkap dari awal. Jadi awal itu saya posisi masih standar, saya bore up spek harian ya guys ya. Jadi bore up spek harian itu 180 cc jatuhnya. Nah, itu bore up-nya itu 63 mili 2219 klep besar ya. Jadi untuk bloknya sih udah pakai super keramik blok BRT. Lalu ganti ECU Racing, wajib guys. Jadi ECU adalah piranti penting. Saat itu saya pakai ECU-nya yang BRT Juken 5 dual band. Lalu camshaft, camshaft alias no can us guys. Waktu itu saya pakai camshaft-nya itu yang tipe T. Lalu beberapa piranti pendukung saya pakai ascent wire.
Asian Wire-nya saya pakai yang black. Jadi buat teman-teman kalau memang mau efektif untuk performance, pakai yang Asian Wire black, yang hitam ya guys ya. Jangan yang warna merah atau Meiji Kuhibinyu. Ya, yang lainnya paling pakai busi iridium. Jadi sampai sebatas tahap pertama spek board up-nya pakai spek tersebut, itu dapat 23 HP guys. Jadi pakai selama, setelah itu saya pakai selama 1 tahunan setengah lah, nikmatin. Sambilan saya sendiri kan waktu pertama kali itu ada kekhawatiran, nanti aman gak nih buat spek harian, terus nanti overheat gak, segala macem, masalah gak sama mesin. Ternyata aman 1000% guys, aman 1000%, tidak pernah ada masalah. Radiatornya aja saya masih pakai radiator standar bawaan R15 Fitri dari awal sampai sekarang. Walaupun udah upgrade spek 31 HP pun tetap pakai radiator yang standar. Nah, setelah itu 1 tahun setengah saya upgrade spek tahap kedua. Tuh mobil. Hati-hati Mas Bro, mau ee ya, buru-buru. Nah, di spek keduanya saya cuman penambahan double injector sama velocity plus kemarin sekalian papas magnet gitu guys. Nah, dengan penambahan fitur tersebut aja itu udah dapat 26 HP guys. Jadi spek tambahannya cuman 3 itu, plus tetap spek yang bawaan dari awalnya tetap ada. Dapat 26 HP. Barulah di bulan kemarin yang videonya baru 3 hari kemarin saya upload, tembus 31 HP itu. Jadi spek yang 1 sama 2 tetap dipertahankan, tinggal upgrade speknya saya ganti camshaft. Noken as yang awalnya tipe T saya ganti tipe R. Tipe R9 guys. Nah, ada teman-teman yang sampai bingung, ada yang sampai WA malah. Emang ada yang tipe R9? Ada guys. Jadi ini si Babe ini pakainya tipe R9. Memang camshaft tipe R9 BRT ini belum beredar di pasaran, tapi harusnya sudah akan launching sih nanti beredar di pasaran. Saya kebetulan customer yang beruntung sama Koichi Motori, rumahnya Bikers, develop ke motor saya ini, ngambil langsung dari pabrik BRT. Nanti spek cam tipe R9 nya saya lampirin fotonya di video ini guys. Grafik speknya bagus banget guys. Nah, jadi faktor pertama resepnya itu di camshaft BRT R9, lalu per clap guys. Nah, per clapnya itu pakai per clap BRT juga yang super progressive oval. Ini juga yang pengaruh banget sehingga dari 26 HP jadi 31 HP, naiknya 5 HP guys. Yang terakhir saya nambah throttle body. Jadi throttle body TB yang 34. Udah 3 macam itu aja guys fiturnya. Upgrade speknya 3 macam itu aja. Jadi dapat 31 HP, torsinya 20-an guys. Itu waktu dyno bukan sekali run dua kali run loh, itu sampai puluhan kali guys. Serius. Cuman di video yang saya upload 3 hari lalu saya cuma masukin di cuplikan satu kali run-nya itu. Berapa kali run, puluhan kali lah. Itu dapat hasilnya sama terus. Dapat di angka segituan terus. Cuma beda 0,0 di belakang komanya doang. Lucunya waktu dapat hasil 31 HP itu, owner motori sama mekanik-mekaniknya aja itu excited, kaget, antusias banget.
antusias sampai excited ya maksudnya ya. Maksudnya surprise banget bisa dapat 3-1 karena dengan spek bore absorb 80 cc itu tuh belum pernah ada terjadi bisa dapat angka 31 HP dengan torsi yang 20-an tuh torsinya flat dari RPM bawah ke tengah ke atasnya tuh flat, bagus banget linear guys. Ya, buat teman-teman yang mungkin belum nonton videonya bisa nonton videonya, saya ada lampirin linknya di atas dan juga saya lampirin di komen nanti guys. Nah jadi untuk spek bore up, spek bore upnya resepnya itu aja guys, tapi saya ada tambah beberapa fitur-fitur pendukung seperti quick shifter, launch control yang videonya juga baru kemarin saya upload demo dan tutorialnya, plus yang mendukung spek untuk bore up maupun motor standar sih, motor standar juga penting, knalpot racing tuh harus yang tepat. Nah kalau bore up harus yang lebih tepat lagi knalpot racingnya dengan spek bore up motor teman-teman, karena saya udah ngalamin guys dengan spek knalpot racing yang nggak cocok itu powernya nggak nendang, nggak mau naik dia guys, malah hilang, bisa hilang berapa HP gitu guys. Trust me guys, karena ini udah testimoni saya sendiri. Jadi kalau teman-teman bore up disarankan teman-teman pastiin knalpot racingnya itu yang pas, yang tepat. Nah kalau saya sendiri sih yang menurut saya pakainya cocok untuk spek bore up itu CLD Racing, terus Proliner, sama yang sekarang saya pakai R9 GP. Bukan berarti knalpot yang ori yang mahal pasti cocok loh guys, bukan dalam hal harga loh ya, tapi yang cocok sama speknya, spek motornya. Maaf, bukan menjelek-jelekan produk, saya hanya sharing testimoni dalam hal spek bore up itu knalpot racing yang cocok selama ini saya pakai apa. Nah untuk biaya teman-teman sih cukup banyak yang nanya di komen habis berapa biaya bore up. Seingat saya kalau berdasarkan catatan itu sekitar hampir 15 lah guys, hampir 15 juta. Ya itu seperti yang saya bilang, saya bertahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi kan kita bisa nikmatin prosesnya dan duitnya tidak langsung keluarin segitu banyak. Ya tapi kalau ke teman-teman sultan banyak duit lebih ya silakan. Kalau perlu swap engine sekalian. Ya paling itu doang. Kalau memang ada penjelasan saya spek bore up-nya yang ketinggalan, saya akan lampirin teks di bawah video ini. Ya paling sampai di sini dulu guys videonya. Thank you buat teman-teman yang selama ini udah mendukung channel saya, yang udah ngikutin setiap video-video yang saya upload dan nonton. Thank you banyak, karena nafas hidup channel ini yaitu berkat dukungan dari teman-teman semua yang menonton dan memberikan masukan. Maaf bulldozer, saya lewat dulu. So paling sampai di sini dulu videonya guys. Sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Dadah.